Ambil aja bewok, Bang. Kita di mana, Bang? Shopee, Bang. Shopee. Shopee. Apa tuh Shopee? Bagian apa, Bang? Ngurir. Lu enggak lihat ini gua lagi ngitung duit COD, pakai nanya apaan gawenya. Ngurir. Itu sistemnya kalau di Shopee kayak gimana, Bang? Sistemnya per paket, ada yang sistem per paket, ada yang PKWT, sistem gaji. Kalau aneh sistem gaji. Jadi bawa, jadi ada targetnya 210 target. Cekek-cekek bawanya. Tar itu, Pak. Iya, udah kayak gunung. Motor ngap-ngap. Tapi enak apa kalau jadi kurir kayak gini, Bang? Ya kagak enak, enaknya jadi manajer. Jadi kurir mah kagak enak, mana ada enaknya. Jadi manajer tuh enak, jadi kurir mah capek. Panas-panas, hujan-hujan. Dimaki orang. Nah, emang punya pengalaman mau dimaki-maki orang? Wah ada pengalaman dimaki-maki orang mah. Orang kagak mau bayar COD. Bilang ntar sore balik lagi, kagak mau bayar, malah dia yang galak, malah kita kayak nagih utang. Malah kita mah cuma nganter paket doang. COD yang mesen dia yang milih paket, yang milih COD dia, bayaran COD. Yang diomelin kita yang bawa paket. Bayar kagak, ngomel-ngomel, balikin ke gudang, diomelin juga. Kenapa pending? Ditanyain, Bang, harusnya kalau buat customer, Bang, kayak gimana sih kalau emang dia mesen paket itu, Bang? Kalau mesen paket mah COD ya bayar, udah begitu doang, kagak pakai ribet. Kalau belum punya duit jangan mesen siapin duit. Sekarang makan paket datangnya mah rada cepet, sehari udah nyampe, dua hari udah nyampe. Siapin be duit dulu sebelum mesen mah, duit ada baru udah mesen. Kan kita mau ngirim paket, bukan kang kredit yang bisa bolak-balik. Jadi kalau enaknya, Bang, jadi kurir apa? Enaknya jadi kurir begini, saban hari megang duit tuh banyak. Cuman malamnya di-storin lagi, hilang lagi. Kalau mitra mau per paket. Berapa, Bang, per paket? Bang? Per paket 2.000. Tuh, lihat duit gua banyak bener ini. Nah, kalau apa? Kenapa? Kalau kontrak gitu gimana? Hah? Sistemnya? Ini namanya kontrak, perusahaan bayar kita sebulan, per bulan. Bayar per bulan UMR dah. UMR sama ada duit bonus sama duit jalan per hari 25.000. Bonus mah kalau kita mah dibayar per paket mah kagak jelas berapa duitnya. Tapi kalau udah saya hitung-hitung mah ya sepaketnya sekitar 100 perakan dah. Bonus itu, Bang? Bonus per paket kita bawa harganya 100 perak. Tapi alhamdulillah ya, Bang, ya. Ya kita mah alhamdulillah aja, apa be, kita mah kita syukurin rezeki. Selesai jam berapa, Bang? Saya mah malam mulu kadang. Bahkan mobil sore datang, mobil terakhir sore datang. Jalan-jalan jam 4, jam 5. Ya paling kelar-kelar jam 8, jam 9. Jalan pagi, berangkat habis subuh dari rumah ke tukang sayur, pulang malam dari gelap ketemu gelap. Enak apa kurir begitu? Kan kagak. Enggak lagi mau masuk kurir. Kalau biar bener jadi manajer. Ini belum dihitung lagi nih. Pokoknya apa be kerjaan juga jalanin aja udah. Kata enak agak enak, dikata enak ya enak. Lamarnya pakai link, ente cari di sosmed udah banyak. Banyak juga yang nge-share. Sekarang mah gawe jadi kurir mah gampang. Cuman kan jalanin ya yang susah. Bisa nggak mental tuh, mental kita tuh bisa nggak tuh, mental megang duit gede, COD, amanah nggak, kan itu yang ribet. Bangun pagi bisa kagak, kan kita jalan pagi kudu. Mental kudu kuat,
badan kudu kuat fisik. Berarti nggak gampang jadi kurir bang? Agak. Jadi malingnya susah lagi kurir. Mas siapa bang namanya bang? Bewok. Bang Bewok? Iya. Panggil be Bewok udah. Oke bang, makasih bang ya. Ya sama-sama, ini kita juga mau jalan lagi nih. Udah siang, paket masih banyak. Masa loh.